kembali di Noisy Flash Channel. Kembali lagi di konten review. Kembali kita mereview masih tetap black dalam metal. Dalam mana? Black metal. Gelap-gelap lagi nih kalian. Benar. Ya. Dan kali ini salah satu band yang kamu mau review ini terbilang band lawas juga. Iya. Oh iya. Ya, jangan spoiler dulu. Ini spoiler juga. Terlanjur lah. Tapi di thumbnail udah ada ya. Ada ya. Langsung ya, nunjukin ya. Ya, band yang akan kami review adalah Atrocious, band black metal asal Subang. Iya. Ini ya itu tadi benar, Atrocious salah satu band lawas dulu. Ya 90-an lah. Dan juga dulu ini namanya bukan Atrocious, Nista kalau nggak salah ya. Dan kita berdua juga pernah nge-reviewnya teman-teman. Ya, salah satu album dari Atrocious yaitu Demonic Death. Iya. Nah, videonya di sini. Ya. dan sekarang bro, ini ini 2024 mereka. Atrocious telah meluncurkan karya terbaru mereka. Single ya. Ini juga sebagai penanda bro, full album proyek ya, baru. Proyek baru ya, kita berharapnya sih full album ya bro ya. Benar. Nah. Ini bertajuk apa bro? Yaitu Eternal Throne. Iya. Ini ya konsep musiknya mulai apa ya, menggabungkan unsur-unsur melodi tapi dengan apa style mereka. Style yang mereka yang benar-benar old school black metal gitu. Norwegian black metal teman-teman. Oh iya. Setuju banget di 2024 ini ada line up terbaru. Terbaru. Kita sebut dulu ya. Dari Atrocious. Ya, di posisi vokal ada Asep Hipis. Ya, di gitar ada Iman. Di posisi bass ada Agus Doom. Dan di drum ini ada Esa. Waduh. Esa. Untung ada YME. Jangan tuh, kita nanti cekal biasanya. Menarik ya, Atrocious black metal ini langsung aja bro ya, karena ini bisa dibilang salah satu band black metal favorit ya bro ya. Ya. Dari stylenya, dari segi stylenya teman-teman, menarik ya. Langsung aja gas singlenya yang bertajuk Eternal Throne, Gas Throne. Langsung ngebut di awal cuk. Ya, sebelum stop tadi mungkin maksudnya adalah transisi. Ya, transisi. Tapi kok kayak kurang pas. Kayak gimana? Bingung cuk. Terlalu cepat. Iya. Kayak terlalu cepat banget gitu loh. Coba ini bisa bilang kayak dilambatin sedikit gitu ya. Kita bisa ngerasain feel-nya gitu. Iya, dari cepatnya juga aku masih apa ya? Ini beneran skill-nya apa bukan? Ya, kayak trigger ya, Bro ya. Iya, benar. Ya gimana kita nggak tahu ya selanjutnya. Tapi stylenya Atrocious masih ada di sini, dari style yang benar-benar Norwegian black metalnya ala Mayhem di sini masih kental teman-teman ya. Kita tapi lanjut. Memang ada benar-benar unsur melodik memang ada di sini ya, sedikit ya. Kita lanjut, mendingan kita lanjut ya. Gacor lagi. Beberapa part juga menarik, ada pergantian chord ya kan,
beberapa ketukan drum juga, tapi di sini masih transisinya. Transisinya kayak kurang rapi. Masih kurang rapi. Berarti dia bilang kalau ya kataku tadi awal tadi terlalu cepat gitu loh ya. Ya, dan juga ada beberapa riffing gitar yang memang menarik, tapi kayaknya ini terlalu tajam di gitarnya itu. Di gitarnya tajam banget memang di sini. Jadi bisa dibilang ini dari segi sound di gitarnya ini lebih tajam daripada yang sebelumnya ya bro ya. Iya benar-benar. Lanjut dulu bro. Ya, ini sampai selesai aja, sampai selesai aja. Ini kisahnya sudah 3/4 nih teman-teman ya. Tinggal 1/4 lagi. Gastron. Solo-solonya dikasih akhir, cuy. Distorsinya benar-benar menarik. Itu tadi Atrocious dengan Eternal Throne. Ini sekitar 2023 rilisnya, bro. Tapi masih tapi anget. Masih anget, teman-teman. Masih mencengkram ya kan, kegelapannya, cultnya juga. Dan juga untuk komen-komen yang lebih dalam lagi kita langsung aja ke segmen Bad News dan Good News. Kita lari ke bad newsnya aja dulu. Wah, dengan berat hati ya. Tapi untuk kemajuan band, kita harus menyebutkan bad newsnya. Bad newsnya kali ini dari segi transisi paling jelas ya. Ya, itu tadi kita bilang kayak ya memang cepat. Cepat, iya. Tapi dari seenggaknya kalau dari mainnya cepat seperti ini, rapi. Jujur aja dari segi riffingnya, main cepatnya itu rapi banget. Jadi kayak kita dengerinnya tuh kayak nadanya kita dengar jelas banget, apalagi kalau tadi ngomong-ngomong ada unsur-unsur melodiknya di sini ada, tapi dari segi transisinya nih jomplang banget teman-teman. Ya, kalau menurut kami ya. Istilahnya kayak kebingungan saking cepatnya gitu. Ya. Mau kayak Neil Fingerstrom juga nggak bisa. Langsung itu bukan manusia cuk itu cuk. tapi beberapa ada juga ini dari sound juga ini sebagai apa ya? Fokus kita juga. Sebenarnya Atrocious ini udah bisa dibilang legend. Iya, legend. Tapi untuk sound masih old school. Mungkin ini konsep dari band-nya. Dari band-nya. Semisal Atrocious dengan permainan seperti ini tapi dengan sound yang benar-benar modern. Wah, benar-benar bro, orang Norway dengerin Atrocious bro gini-gini. Gini-gini ya. Mungkin langsung muter-muter gini orang gondrongnya kalau headbang ya. Bisa dibilang kayak ada beberapa part yang ya itu tadi ada jomplang sedikit ya. Jadi kayak terutama dari drum Jo ini Jo. Benar banget. Jadi ya apa ya kayak lebih meng-highlight drum juga, highlight gitar juga beberapa part. Di ending juga solo gitar ditaruh ending. Mungkin kalau ditaruh tengah berikutnya terus Jo bingung ini bikin chord apa lagi. Nah, itu tadi bad news-nya yang kita juga agak berat hati untuk bilang. Tapi ya ini ada good news-nya ini yang kami suka dari single kali ini. Lanjut ke good news. Good news-nya di sini mereka walaupun menyamburkan unsur memang ada melodic black-nya, ada teman-teman ternyata ya. Dari segi permainan nadanya agak sedikit lebih agak lebih banyak di sini permainan nadanya. Iya, chord-chord penebalan chord mayor juga dimainkan riffing-nya. Melodic banget sih kalau begitu. Benar beberapa vokal lah. Kang Aset itu bener-bener kalau segi vokal edan kalau menurut aku cool, ya coolnya tuh dapet banget. Aku gak bisa kayak gini cok. Pilih all in bro. Wah gini-gini sama Kang Aset gini, mungkin langsung gini-gini dia cok sayang. Mending Kang Aset gantiin pilih all in aja. Iya, gantiin aja di mayhem ya, cocok menurut aku ya. Vokalnya height-nya juga pitch-nya itu dapet ya beberapa part juga. Memang ini cepet BPM-nya cepet, jadi intonasi dari vokal ini harus cepet juga. Cepet juga ya. Dan cepetnya ini nggak belibet kalau menurut aku ya. Kan? Dari situ aku mau ngomong cuy. Itu kayak cepet tapi tertata rapi lah aku sukanya dari vokal. Itu, blast pack banget. Keren banget cuy kayak gini gitu ya. Menarik. Part-part gitar juga itu tadi bagus, riffing-nya juga
apa ya, nemu aja nemu gitu, ya kayak enak gitu loh, ya walaupun cepet tapi kita dengerinnya itu enjoy gitu. Dan situ lagi bassnya ini di sini terdengar ya jelas ya, terdengar tang 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 tang. Oke, okay. Bagus banget cuy ini cuy di sini. Itulah menarik ya. Menarik banget deh. Review dari single Atrocious yang terbaru. Ini kita menantikan full album. Full albumnya lah ya. Kayak gini keren banget cuy kalau menurut kami. Kayak dan harapan kita juga sound sebagai perhatian lagi ya, soundnya itu ya. Atrocious ini menarik. Soalnya kalau soundnya udah Norwegian banget wah. Apalagi permainannya seperti tadi itu tuh. Ya. Keren cuy itu cuy. Jadi nomor satu ya black metal di Indonesia. Nah, iya, ada untuk segi stylenya teman-teman ya, stylenya yang Norwegian seperti itu gitu. Menarik ya Atrocious. Wah, dan itu tadi single bisa kalian dengar secara full ya di Spotify. YouTube juga ada bro, Bandcamp juga ada, poin juga sosial media dari Atrocious ya, biar tahu kelanjutannya yang lebih jauh untuk dari full album yang akan datang atau EP ya, kita nggak tahu ya. Iya, pokoknya komen-komen, like, share juga sebagai bentuk support band lokal ya. Yang penting apa bu? Hey black metal Indonesia dan support your local underground, dan sampai jumpa di next video and stay metal out.